Apa bahan kamu? Ada masalah apa aku dengan kamu? Eh, jangan belaga bego loh. Masalah ini belum selesai sampai di sini. Tunggu. Tunggu pembalasan gua. Ingat. Ingat ya. Lo akan menyesal telah berurusan sama gua. Ini ada hubungannya sama Adit. Kamu ngomong dong. Kamu jangan diem aja. Kamu jangan bikin aku penasaran. Aku akan merasa bersalah kalau kamu sampai kena pukul Adit cuma gara-gara aku. Aku tidak apa-apa, Kovin. Ini cuma luka biasa. Aku sendiri yang terlalu ceroboh. Tanganku terkena kunci roda yang mentah waktu mengganti ban mobil. Percaya deh. Ini tidak ada kaitannya dengan si Adit. Kamu puaskan dengan penjelasanku? Oke, aku jalan dulu ya. Ketua Senat sudah nungguin. Brengsek. Dia sudah tidak menghargai aku. Sini, aku mau bicara. Adit, apa-apaan sih kamu? Diam, kamu nggak usah campur. Please. Lepas, Kamu keterlaluan. Kamu mau coba-coba mempermainkan aku ya? Kamu tuh ngomong apa sih? Ngaco deh kamu. Siapa yang mau mandiin kamu? Kurang kerjaan aja. Yang jelas kamu orang. Seringkali kamu bermesra-mesraan dengan Dodi di hadapanku. Jawab, Vin. Aku butuh penjelasanmu. Itu kan bukan urusan kamu. Lagian kamu gak usah repot-repot deh pakai acara nebak-nebak segala. Ini akan menjadi urusanku. Karena kamu adalah kasihku. Dan aku tidak mau ada orang lain yang menjatuh kamu. Jelas, Vin. Itu sih hak kamu. Tapi kan aku juga punya hak untuk berteman dengan siapa aja. Karena aku bukan pacar kamu, jelas. Dengar, Fu. Kamu adalah milikku. Dan selamanya akan jadi begitu. Aku minta, jauhi laki-laki itu. Atau... Luk, bantuin Vina, Luk. Gimana? Yuk. Kamu tahu sendiri akibatnya. Mengerti? Vin, gimana Vin? Kenapa Vin? Enggak, enggak apa-apa. Berapa ini, Mam? 10.000 lah, biarin. Ini mahal tuh, 10.000. Airan. Saya cari ke rumah kamu. Kok malah ketemunya di sini? Kamu kok sekarang terus menghindari saya, Rat? Rat. Rat. Ratna. Halo. Saya tahu kamu marah sama saya. Tapi kamu jangan gitu dong. Kita kan bersahabat. Kita bisa bicara dari hati ke hati. Soal kesalahpahaman kemarin, Rat. Kalau hari ini Papa masih nginep sama keluarga di villa, ya? Papa udah kasih tahu. Tapi Papa tuh lupa, bulan yang kemarin Papa sudah janji bisnis dengan orang Jepang yang satu itu. Jadi... Nggak apa-apa kok, Ma. Kalau liburan sama Dini kan kapan-kapan masih bisa. Dini nggak mau ah, kalau Papa harus ngebatalin janjinya hanya untuk nemenin Dini. Bener nggak? Iya. Papa kan bisnismen, Ma.
harus profesional. Ya kan, Pak? Tuh, udah dengar apa kata anakmu? Ya, terserah Papa deh. Tapi kalau saya tahu Papa cuma satu hari di sini, saya kemarin nggak bakalan ikut. Udah lama, kita ngopi dulu ya. Ayo. Yes, kita bebas.